Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Berita Pagi bersama saya, Putra Giri. Pertengkaran dalam keluarga Romski masih terus berlanjut hingga saat ini. Dan berikut, cuplikan video detik-detik pertengkaran dalam keluarga ini. Aduh, selapar Selamat pagi istriku tercinta dan anakku bolak dundang. Pewa kurli ini. Masih pagi-pagi. Aduh, menu apa hari ini istriku tercinta? Surprise. Ini lagi sobat masa. Minta kau birman sebelah pilih bobo masakan. Belum, no. Ini tuh pagi-pagi bobo masa. Ini kok main Facebook? Mana masih pakai internet kita di anak, ha? Masa aja sendiri, sobat sarpa. Yang pecah itu bini baru, baru rasa. Dia jangan akhirnya kita narik 02. Nek pagi all GBU. Pagi-pagi sudah pemarah dari suami sama gara-gara memasak. Pemanja, Ya, saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu tetangga terdekat dari keluarga Romski. Di sana sudah ada Nanuk Subaida melaporkan langsung dan siap menjadi reporter untuk menyampaikan berita terkini daripada perselisihan dari keluarga Romski. Ya, Nanuk Subaida, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Nanuk, cek. Bagaimana situasi terkini daripada keluarga Romski? Hai, Nanuk. Kamu awe, hei, cek. Dapat dengar? Cek. Nanu? Muhammad! Gol! Kutunggu, Pak. Orang mau bawa ni Doraemon, Kong. Ganti dulu. Ngana orang tua dapat uning ngapi ganti-ganti, ngana, eh? Nggak ada pesopan, ngana, eh? Tahu dong, Papa ini, eh? Papa de anak so kurang sama, Jo. Cuma tahu bawa uning makan tidur, bagode. Badiam dulu ngani dua, tapi makan Jo sana. Orang bawa uning gosip dan berita. So cukup juga tapi sabar ya. Kalau orang ini dari rumah. Biasa juga kok Pak Idongko. Ngana tuh yang kalau dari rumah. Orang be televisi, kita lihat kok yang bayar nih televisi. Apa ngana? Cek. Haha, sudah. Ya, Putra, saat ini saya sedang berada di lokasi TKP, tempat kejadian perkara. Mereka sedang saat ini sedang masih bertengkar, masih berkelahi dan pertengkaran ini lebay karena cuma gara-gara remote TV, ne? Ih, rupa tak kenal ini di televisi. Ya, astaga, Subaida.